Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Eksperimen saya untuk buat tracker dengan menggunakan Arduino sudah berjaya. Alhamdulillah dengan izin Allah telah berjaya selepas 2-3 hari sakit kepala. Memikirkan macam mana untuk membina APRS tracker dengan menggunakan Arduino. Okey, akhirnya saya punya beacon telah selamat diterima oleh iGate dan itu adalah melalui APRS.fi dah keluar. Call sign saya 9 Whiskey 2 Kilo Echo Yankee Dash 1 dan dia punya beacon message dia, "Hello world, this is a simple Arduino APRS transmitter." Okay, ini adalah board yang saya pakai untuk generate the APRS beacon dan message. Saya menggunakan, asalnya saya menggunakan Arduino Nano, tapi saya tengok agak besar Arduino Nano tu, board dia. So saya balik kepada saya menggunakan board Arduino Uno. Ini Uno. Okay, Uno ni agak besar. So, saya pakai Arduino Nano. Nano dia kecil sikit lah. So, daripada Nano tu, saya buat macam ni. Daripada sini, untuk audio. Audio pergi ke kabel yang sambung ke radio. Dia untuk radio Bofang ni dia unik sikit untuk PTT tu. So daripada audio in, saya menggunakan relay. Relay ni adalah untuk kontrol PTT di handy ni. Okay, relay ni mari daripada sini lah, daripada pin ni. Okay, dia apabila ada beacon dia dah hantar, relay ni akan on, maka dia punya PTT akan TX, akan TX audio ni, audio yang mari daripada pin number pin ni di sini. Okay, saya letak LED ni untuk sebagai indikator lah. Oh, kita tengok buat video call dah. Okay, kita sambung balik selepas ada panggilan tadi, panggilan telefon. Kat mana dia? Okay, relay. Dia sebab saya pakai relay ni sebab untuk PTT Bofang ni dia untuk PTT trigger PTT grounding jack ni dengan grounding jack atas dengan jack bawah dia kena bersambung. Maksudnya sama-sama grounding bersambung baru dia TX. So saya kena buat guna. So saya pakai relay je lah, senang. Senang dapat, maksudnya saya sambung dulu grounding jack atas dengan jack bawah ni. Lepas tu saya putuskan. Lepas tu dia masuk ke relay. Bermaksudnya apabila relay on, dia bersambung. Bila bersambung dia TX lah. Bila dia TX audio, mari dia pada sini. Ni pin untuk audio.
clipping audio, dia masuk ke jack ni. Gitu. Pak audio ni mari dia berping Arduino sini. Okey, ini PTT LED. Maksudnya sekiranya ada LED, dia pun menyala LED tu. Nak bagi tahu bahawasanya radio sedang TX. Dekat radio pun akan ada lampu ni. Sajalah nak suruh nampak cantik sikit. Okey, ini apa ni? Ini sebenarnya IC untuk control voltage. Voltage regulator. So, maksudnya voltage regulator ni saya boleh pakai lah tracker ni dengan bateri 12 volt. Tapi sekarang ni saya pakai 5 volt lah, ambil bateri sini direct mari daripada USB power supply. Coding dia senang je. Coding dia, saya pakai coding ni. Ini coding dia. Okay, coding dia ni pin 2 ni untuk audio, lepas tu pin 3 ni untuk control PTT control, PTT pin ni untuk control relay yang saya cerita tadi, dan pin nombor 4 LED PTT indicator, gitu je lah. Dan sekarang ni tracker ni saya tak masuk lagi apa tu GPS, sebab saya tak ada lagi GPS, saya tak beli lagi. Kalau eksperimen ni bagi saya alhamdulillah dah berjaya, so saya kena order lah GPS untuk kita cucuk di Arduino ni, maka apabila kita bergerak, so dia boleh bergerak jugalah. Kita punya lokasi di aprs.fi secara internet ni. Okay. Sekarang kita on sekali lagi. Saya dah tutup ni. Masa call ada panggilan telefon tadi, saya tutup dulu device ni. Dan lepas ni kita cuba on. Sebab delay dia tu saya buat cepat sangat. Transmit. Saya takut berlaku kesesakan dalam APRS network. Sebab bila transmit ni sedah ada antena apa semua, dia akan terus pergi ke dia akan terus pergi ke apa ni, Digipeter 9 Mic 4 Romeo Alpha Bravo. Rumah saya 9 Mic 4 Romeo Alpha Bravo Dash 3 tu saya pakai handy pun boleh sampai ke Digipeter tu, dan Digipeter tu akan retransmit signal saya dan terus masuk ke iGate lah. Tak kira lah iGate mana-mana. Jadi, tadi saya transmit tadi masuk iGate di Kuala Terengganu, di Terengganu. Okay, sekarang kita on dan kita tengok pula di iGate macam mana, macam mana iGate terima dan juga output di aprs.fi. Okey, kita buka lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah buka. Beacon pun dah hidup. Okey, beacon dah hidup. Nak buat merah testing merah tu. Okey, merah dah naik. Sekarang kita on radio. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita buka radio. Okey, nampak ya transmit. Okey, di radio pun dah bunyi. Ini lagi satu. Okay. Dan kita tengok di iGate macam mana. iGate terima. Okay. Okay, itu iGate saya dah terima. 9W2-KEY-1 audio level apa bla 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 tu. Okay, tapi dia terlalu laju lah. Cepat sangat dia transmit. Saya takut dia menjadi kesesakan lalu lintas APRS. Okey, nampak. Okay, dan tengok balik di aprs.fi. Okey. Detail dia, coding dia, siapa-siapa yang nak buat, nak ikut ni. Coding dia nanti saya akan letak dalam GitHub.
nanti saya akan letak dalam GitHub account saya. Okay, sekian dulu daripada saya, 9 Whiskey Tequila Echo Yankee. Assalamualaikum 73. Alhamdulillah.